Pemirsa, stasiun pengisian bensin umum atau SPBU di Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten terbakar. Satu orang menjadi korban karena tersambar oleh api yang bersumber pada tangki minyak SPBU sumur buang. SPBU di Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten secara tiba-tiba terbakar. Kejadian ini sontak membuat para pegawai SPBU panik dan langsung menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Lebak. Petugas langsung datang ke lokasi kejadian. Mereka memadamkan api yang berasal dari tangki penampung BBM menggunakan alat api powder untuk menekan api membesar ke area lain. Api yang berada pada tangki jenis BBM Pertalite itu akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas dengan waktu 20 menit. Salah satu pegawai kebersihan SPBU menjadi korban sambaran api yang berasal dari tangki SPBU. Nah itu. Keluar api. Iya, saya kan itu langsung kena muka, kena tangan, itu doang. Oh gitu? Iya. Tadi kejadian jam berapa ya? Tahu jam berapa itu saya nggak tahu. Banyak pas kena 12-an. Oh gitu ya? Yang kena api apa aja? Api keluarnya. Oh, awalnya api aja keluar gitu pas itu. Enggak, itu langsung api. Langsung api keluar. Ya. Kenapanya? Ini muka sama tangan. Iya, ini panas ini. Panas semua itu. Sementara Kabid Pemadam Kebakaran Lebak, Iwan Darmawan mengatakan, pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, pihaknya mendapatkan laporan dari petugas SPBU Sumur Buang. Dia langsung menerjunkan anggotanya menuju lokasi kejadian dengan membawa dua mobil pemadam kebakaran. Di mana ada laporan kejadian kebakaran di POM SPBU Pemilik Jayabaya. Punya pemilik Haji Jayabaya ya, jadi kita langsung bergerak. Kita terjunkan dua unit pemadam kebakaran bersama tim anggota. Dan betul memang sempat ada keluar api dari stok opnam BBM ya, jenis Pertalite dari penyimpanan BBM, dan mungkin sepertinya itu ada kebocoran dari pipa sehingga pada saat dibuka itu keluar hawa bensin ya, kemudian timbullah api. Itulah yang membuat karyawan di sini panik. Jadi peristiwa ini terjadi diduga karena adanya korsleting pompa pada tangki yang terkelupas sehingga mengakibatkan kebakaran. Nurjen, JPM TV, Lebak, Banten.